pertama di bulan puasa ini berburu takjil di rumah atau peternak ikan cupang. Kita bakal datengin setiap buka puasa bersama. Nah, nanti setelah ini teman-teman, balik lagi sama gua Munir di Review and Vlog. Kali ini gua buat konten di bulan puasa, konten pertama di bulan puasa. Nah, gua acaranya nih rencana sih mau berburu takjil di pam-pamnya ikan cupang. Hilangnya ikan koi pindah ke ikan arwana itu lumayan setahun setengah lah. Udah belajar di situ baru tuh ngelihat cupang bagus. Ini cupang ya sekarang. Ya. Kok agak ada Norman di atas ya? Nggak ada Norman di atas? Etan dari Norman. Ini acara apaan sih bang? Ini acaranya siapa aja nih? Oh, nyambut ini, nyambut youtuber. Youtuber Parung? Ada Munir 71. Munir 71? Iya, katanya gue mau datang ke tempat tuh buka puasa bersama. Emang mau kesini dia? Iya, akhirnya gue mau parusan, barbit-bit kan. Gue denger-denger dia punya rencana apa? Berburu takjil di pam-pam orang bang? Iya bener, ini korban pertamanya gue kayaknya ini. Iya sih, dia bilang rencana mau ke Bogor. Oke, teman-teman, kita balik lagi di PAM 27. Acaranya ngerepotin, bukan ngerepotin, ini bener-bener disiapin. Nah, ya kan, kita berburu takjil di PAM-PAM orang nih, teman-teman. Salah satunya di PAM 27. Lihat tuh. Ngedadak gua. Tuh. Baru dikabarin tadi langsung disiapin. Udah jam berapa tadi nelpon gua? Gua nelpon jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Gua kan ketemu Parustan. Hari ini kata gua bukbernya. Eh, siap. Gua beres-beres. Gila ya, benar-benar tuh. Enggak main-main dia. Gua datang, telepon, gua mau datang nanti. Dia kayak baru gua mau datang nanti. Udah kayak presiden ya. Udah kayak presiden disiapin. Prepare persiapan, alhamdulillah kelar ya? Maghrib ya. Iya. Tapi rencana juga kita panggil teman-teman juga ya, di antaranya ada siapa aja bang? Insya Allah Kang Marco datang, terus sama istrinya kali ya. Iya. Nah, tadi audisi WA cuma balik rinci, hari ini mak gua nggak ada temennya. Oh jadi gitu. Jadi gua terpaksa nemenin mak gua buka puasa di rumah. Rio. Rio dia jalan sama, jadi ada acara buka bersama sama saudaranya. Oke teman-teman, jadi walaupun acaranya kondisinya nih hujan, tapi tetap pada kumpul di sini
ada tuan rumah dan juga Ferry. Tapi ada yang spesial di sini bang. Ada Bang Marcu ya kan, jauh-jauh mau cepetan waktu sini ya. Jawa siapa nih? 3 jam setengah. Untungnya apa bang? Untungnya Bang Ferry. Apa? Faktornya Bang Munir bawa baju. Jadi aman. Nih. Basah ya. Bukan brother. Iya. Bukan basah lagi nih, Mas. Sah. Semoga berkah acaranya nih, Bang. Oh iya, pasti. Ini siapa yang ngelamar kan? Norman. Bang Norman ulang tahun. Iya. Oke, Bang Norman selamat ulang tahun ya. Ke 31 tahun. Iya. Semoga panjang giginya. 31. Panjang gigi. Panjang umurnya, berkah selalu. Amin. Farmnya makin besar, makin lancar jualannya. Yang pasti nih acaranya PAM 27, Bang. Kenapa? Acara PAM 27. Iya, PAM 27 punya acara hari ini. Oke. Okay. Ini sebenarnya kita terusin lagi, Kang. Kenapa? Yang punya acara itu sebenarnya Munir 71. Oh, Munir 71. Iya. Kan dia keliling dia, tadi dia keliling dia. Jadi ini acara pertama di bulan puasa ada acara muter Bang Dede. Gimana nih, Pak? Apanya ini acaranya gimana nih? Lancar kan? Seru ya. Sebenarnya acara kumpul-kumpul ya. Kumpul barengan aja. Barengan. Ada Om Fahri. Halo, Bang. Halo. Gimana, Bang? Basah dah pokoknya. Oh, basah ya. Iya, becek. Sama yang belakang tuh basah-basahan. Iya. Alhamdulillah rame juga ya. Rame. Dari ada Om Marcu, Om Dede, siapa lagi? Siapa Om? Sesepuh. Nah, Ki, itu sesepuh no, Pak Rustam. Belakang, pada Roni. Sesepuhnya Pak Edi. Yang pasti kita ucapin dulu terima kasih kepada tuan rumah. Pak, nih saya terima kasih banget udah di... Wah, saya yang terima kasih. Iya. Nah, artinya apa? Ya walaupun cuacanya begini, sukses lah. Iya. Makanan tidak sia-sia gitu. Benar, betul. Kalau gak ada yang datang, siapa mau makan itu? Iya, benar Pak. Ya, Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak. Yang pasti sukses terus buat usaha ikan cupangnya dari PAM 27 Pak ya? Iya, PAM 27. Nah, dari PAM 27 nih dengan Bapak Rustam. Ada Kiki, halo. Nah, ini salah satu breeder juga di sini nih. Halo Pak. Gimana Pak acaranya Pak? Seru? Saya ucapin Pak, terima kasih sama tuan rumah aja nih. Iya, benar-benar ya, tuan rumah ya. Sukses. Oke, okay. Terima kasih Pak. Jadi di sini nih pada kumpul juga nih. Ini dari ada istrinya Kak Bang Marcu. Gimana Kak? Makin sama ini. Dia palanya oren. Iya. Cuman baru kali ini ya. Dia ngeluarin emas. Iya Kak, terima kasih Kak. Amin. Udah. Oke, teman-teman. Jadi sampai sini dulu gua bikin konten berburu takjil di PAM 27 karena gua juga enggak nyangka bakal kayak gini dan udah disiapin juga. Ternyata ini bukan acara berburu takjil sih, acara kumpul-kumpul bareng di PAM 27. Terutama terima kasih banget buat tuan rumah Pak Rustam. Sama-sama. Terima kasih ada Pak Rustam di sini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bang Norman juga terima kasih sudah diizinin ngambil ikan indukan. Nah, ada juga teman-teman dari mana nih Bang? Dari Bogor. Ada Om Fahri dan ada juga Bapak siapa nih? Roni. Saroni. Saroni. Ada Abang Kiki. Dan yang spesial lagi ada Bang Marcu nih udah mau hadir di sini nih. Bintang tamu sekarang. Bang Marcu terima kasih. Iya, sama-sama Om Go. Nih, Per. Ini acaranya di mana nih, Bang? Menurut Abang. Acaranya di Farm 27. Farm ya? Oh, Farm ya. Farm 27. Walaupun hujan-hujanan gitu ya. Hujan-hujanan. Kan? Jangkis ya kan. Tapi seru, apa ya, bukan
sekedar buka bersama. Betul, betul. Tapi dari tadi kayaknya kita ngobrol ngalor ngidul ya kan. Jadi banyak ilmu juga. Tapi sebenarnya itu sharing tanpa kita. Sharing. Sharing. Saling mengingatkan diri sendiri aja juga betul, kan. Betul. Introspeksi. Makasih banyak udah diundang. Saya tunggu konten sahur bareng, buka bareng, sahur bareng, ngobrol. Jadwalnya tunggu ya. Alhamdulillah, kalau kita ada jadwal kita. Ya? Sebulan free. Iya. Ada acara kita bakal bikin lagi kayak gini. Ini besok mana nih? Besok kita jadwalin dulu bang. Belum ada jadwal masalah. Wah, kayaknya ditutup nih biar gua nggak ikut ya. Makasih juga buat kakak dari istrinya Kak Marcu, Bang Marcu. Oke, teman-teman, jadi.